jalan-jalan di beach walk dan lumayan. Sekarang udah mau jam 11. Jam 12 yang salah, ini jam di Bandung. Ya, kita cuman punya waktu sedikit lagi, abis itu kita balik lagi ke hotel, ikut rombongan buat ke Waterblow dan Water apa? Waterblow. Habis itu ke Pandawa dan terakhir ke Jimbaran. Kita akan dinner di Jimbaran. Sampai di kawasan Waterblow Nusa Dua. Apa itu Waterblow? Apa itu Waterblow? Waterblow itu adalah air yang di blow-blow. Oke. Ya. Kita mau nonton. Nonton apa? Enggak tahu. Emang ada nonton? Nonton Waterblow. Mici, hati-hati sandung ke belakangnya. Ini ada di daerah Nusa Dua. Sekarang jam 3. Jam 3 sore. Tapi kayak siang. Ini masih ngaca, ini sebelah kiri lagi ngapain. Buat yang belum tahu, kawasan Waterblow itu adalah kawasan pantai. Iya, kawasan pantai itu mau dibangun, ada breakwater. Ada cara breakwater. Saya pelajari di teknik pantai, saya tidak mengerti apa-apa. Pokoknya itu adalah bangunan pantai, tapi nggak tahu itu apa. Bangunan penahan gelombang pantai yang memecah energi gelombang menjadi lebih kecil. Ya, jadi, sehingga tidak menyebabkan erosi abrasi pada pantai. Abrasi, perbedaan breakwater dengan breakwater, teman-teman. Breakwater belakang air, breakwater pemecah air. Ya, sekarang kita udah sampai di Nusa Gede Island, di Nusa Dua Resort, Bali. Ini dia ada tulisannya. Tahu di sini ternyata selain pantai juga ada padang rumput yang luas. Gila, ini bagus banget. Wih, terlihat ada patung. Bagus. Bagus itu, bagusan. Ngapain? Wow. Gila, ini keren banget sumpah. Ya, kita lanjutin perjalanannya. Let's go. Ya, jadi sekarang kita udah sampai di kawasan Waterblow. Di sini ada peraturannya, nggak boleh berenang, ombaknya berbahaya, ombaknya tinggi, tebingnya curam, batu karang licin, karang tajam harus kuat. Boleh dong dimasukin. Lagi perjalanan menuju kawasannya. Capek. Lumayan dengan sesi foto yang nggak benar. Wow, sesi pemotretan yang melelahkan lah, apalagi ada Midzi sebagai model di dalamnya. Aku bosan. Ternyata begitu. Seperti ternyata Waterblow, jadi ombaknya menghantam karang-karang yang buat ciburan. Dan ini tempat pemotretannya yang sering dipakai orang-orang. Terus sekarang juga kita mau foto-foto di sana. Dan perjalanannya cukup sulit, saudara-saudara. Oke, kita mulai. Kita lagi nunggu buat difoto. Masih lama nunggu ya. Yang fotonya di sana. Kita di sini.
Padahal gue di bus gue ganggu, Sen. Jadi kita udah selesai dan lihat-lihatnya ombak-ombak, karang-karang, namanya apa tuh? Apa? Water blow, water yang di blow-blow, oke, di antara karang-karang, gila dramatis banget. Oke, kita mau sesi pemotretan lagi di sana, tempat tadi yang padang rumput. Oke, let's check this out. Jadi kita udah selesai sesi pemotretan di Nusa Juara. Wow, dan ada suara. Bahaya. Cuci dulu di pantai. Di pinggirnya tuh di pinggirnya. Dalam. Oh my god. Oh my god. Sekarang kita mau ke Pantai Pandawa selanjutnya. Ya, ikutin terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ada Tupai dan semua orang lagi moto. Hei, bukan kamu artisnya. Sampai di Pantai Pandawa. Lihat, bagus banget. Tapi sayangnya ramai banget. Penuh, jadi ya gak bisa buat foto-foto ala-ala yang sepi-sepi, pemotretan gitu. Oke, jadi kita mau ngapain di sini? Ya gak tahu, cuma setengah jam doang sih di sini. Sekarang udah mau jam 5. Paling setengah 6, kita langsung ke Jimbaran. Mau sunset, sekalian dinner. Oke, kita foto-foto. Sesi motretan di Pantai Pandawa. Sekarang kita akan dinner di Jimbaran. Oke, gak sabar kan mau lihat kayak gimana keseruannya. Tetap, jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Tempat terakhir hari ini kita sekarang lagi mau makan malam di Jimbaran sama sunset. Tapi sayangnya lihat nih pantainya ceruk banget. Banyak banget sampahnya di sini. Saya jalan sekali-sekali buang sampah. Sayang banget kan kalau misalkan kalian mau lihat sunset nih kayak gini terus taunya ada yang ngelihat kayak gitu pemandangan-pemandangan buruk sampah kayak gitu kan jadi gak asik. Betul banget. Jadi jelek. Ya, jadi ingat jangan buang sampah sembarangan demi kenyamanan kita bersama. Mantap. Sunset.